Assalamualaikum, hai semuanya. Welcome back my YouTube channel. Kali ini aku mau bikin tutorial cara membuat saku samping pada daster atau baju gamis. Di sini aku udah siapkan kain buat sakunya seperti ini. Kita potong 2 lembar kain buat bagian atasnya, kita potong agak nyerong. Fungsinya biar tidak melipat atau mengganjal ketika dipakai. Jadi intinya biar lebih nyaman aja dipakainya. Selanjutnya kita jahit bagian yang lurus dan bagian yang menyerong ini. Setelah dijahit langsung aja kita obras. Kita pinggirkan dulu sakunya, selanjutnya kita jahit bagian tangannya. Dari bawah ketiak ini kita jahit 17 cm. Nah, kita simpan kain saku ini di bagian atasnya. Kita jahit kurang lebih 2 cm. Setelah dijahit, kita tarik ke atas bagian sakunya, kita potong 1 lembar kain bagian atasnya kira-kira 1,5 cm. Dan bagian sakunya juga sama, kita potong 1 lembar bagian bawah. Buat posisi sakunya ada di bagian kanan baju. Selanjutnya kita sambungkan kain yang udah dipotong tadi, kita jahit seperti ini. Dan jangan sampai bagian kain bawah ikut terjahit. Kita jahit panjangnya 14 cm buat lubang sakunya. Buat lubang sakunya 14 cm, kita potong kira-kira 1,5 cm. Kita potong kain sama seperti bagian yang atas tadi. Selanjutnya kita jahit bagian yang luar dan saku bagian yang dalam ini jangan sampai ikut terjahit. Sekarang kita jahit dari atas tadi sampai ke bawah. Ini dia hasilnya, semoga videonya bermanfaat. Kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like, comment, share, and subscribe. See you next video, bye bye.